Bisa menikmati dan mungkin bisa meresapi apa yang kita buat saat ini. Thank you.
Juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan Nilawarsa di platform kesayangan teman-teman semua, thank you so much. Dan yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi bareng. Sik. Nilawarsa ini adanya sebelum Arunika terbentuk malah ya Mas Eki ya? Iya, tadi udah bilang. Iya, udah bilang. Gue ingetin. Kita mungkin cerita sedikit kali ya teman-teman. Boleh. Nilawarsa ini kali ya. Jadi tuh ini cerita lucu sih. Sebenarnya aku sama Eki itu udah ketemu di bulan November 2022 sebenarnya. Betul 2022 banget. Ya, benar. Betul banget. Betul. 2022 kita sudah ketemu, cuma kita enggak sadar kalau ternyata ada orang yang namanya Eki dan ada juga namanya Diva gitu. Ya, kebetulan memang kita satu pemikiran juga ya. Satu pemikiran juga. Satu terus kasus juga. Satu kasus juga. Akhirnya di bulan Maret kita ketemu juga. Ketemu lagi di salah satu coffee shop adalah pokoknya di Bekasi. Terus di situ malam itu juga pukul jam 2 pagi tiba-tiba manusia di samping saya ini nih tiba-tiba ngirimin saya lirik. Iya. Tiba-tiba nih. Karena aku melihat kayaknya memang chemistry kita cocok nih untuk bermusik ya. Kebetulan sama-sama Cancer juga. Wah, zodiak banget anaknya. Zodiak banget anaknya. Di sini ada enggak yang percaya Cancer? Wah. Yang enggak percaya zodiak? Percaya. Ada. Percaya. Kita. Oh iya, dia juga Cancer by the way. Oh iya. Cancer juga ya? Iya, manusia Cancer
itu terasa banget ya, iya, sampai akhirnya jadi lagu. Jadi lagu ini ya, terbentuk. Oke. Lagu ini kita persembahkan untuk teman-teman di sini. Yes. Dan bisa juga didengarkan di seluruh platform music. Yes. Ada di Spotify, Apple Music, Joox, semuanya ada pokoknya. Dan ini dia, Nila Warsa. Boleh kita tepuk tangan ya teman-teman. Thank you.
Dibuat sama aku sendiri di tahun 2021. 2020. Tapi gak pernah aku realisasikan kemanapun. Sampai akhirnya aku ketemu sama sosok yang di sebelah kanan aku sebelah sini, Refki. Yes. Dan juga dibantu sama teman aku yang kebetulan ada di Bogor. Beliau namanya Alsu. Mas Alsu ini membantu aku untuk menyelesaikan lagu ini juga. Jadi lagu ini, lagu selanjutnya ini ditulis oleh aku dan juga Alsu. Lagu ini tadinya gak ada di setlist kita hari ini. Tadinya tuh kita cuma ada Membasuh Luka, Lamuna, Nilawarsa, kemudian terakhir Pulih. Tapi aku ngerasa gak adil aja gitu kalau misalkan lagu ini gak ada. Karena lagu ini emang sudah pasti akan masuk di EP kita. Cuma karena gara-gara belum dikulik aja jadinya kita gak bawain gitu. Tapi khusus untuk malam ini, pertama kalinya seumur hidup aku bakal nyanyi lagu ini di depan teman-teman kalian semua, di teman-teman semua. Aku ini benar-benar agak gimmick ya teman-teman. Tapi ini benar-benar lagu yang gak pernah aku nyanyikan di depan teman-teman. Karena emang aku sebenarnya insecure sama lagu ini. Karena emang agak, mungkin kalau didengar agak cringe gitu ya. Tapi, ya begitulah hidup. Aku harus melanjutkan menulis lagu ini. Karena lagu ini mengenai sosok rumah. Yang dulunya kalian pikir rumah itu tempat untuk pulang. Rumah itu tempat kalian untuk bersandar. Tapi enggak ternyata. Pernah enggak ada kalian di sini yang pernah ngerasain seseorang itu adalah rumah kalian? Pasti pernah kan? Tapi nyatanya enggak. Nyatanya rumah yang kalian pikir itu malah membuat kalian lebih sedih, malah membuat kalian lebih frustasi. Sampai akhirnya kalian enggak bisa menyebut seseorang itu lagi menjadi rumah. Lagu ini berjudul Tak Seperti Rumah Yang Kusangka. Sama seperti pemikiran kalian. Pohon
Itu dia tak seperti rumah yang kusangka. Judulnya agak kepanjangan ya. Kita sebut aja dia TSRYKS. Terserah kata basis kita, terserah. Oke, tidak terasa karena kita sudah mencapai di lagu terakhir.